Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, kawan Mahfud Talib Channel. Seperti biasa, saya kalau sore seperti ini sudah jam 4:30 ya mas ya. Ini saya mau mancing, ini perkiraan nanti juga setengah jam lah mancingnya, kalau paling lama, jadi nggak lama-lama sekali. Jadi hanya sebentar saja ini mancing di sini. Ya, moga-moga ini dapat apa yang saya inginkan, yaitu belanak. Kalau nggak dapat ya kita enjoy aja kawan, yang penting hiburan mancing tetap jalan. Dan seperti biasa kawan, mohon dukungannya, ditonton dulu ya kawan ya, kemudian di like, di komen, dan bagi yang baru saja bergabung di subscribe kawan ya, karena itu yang memotivasi saya dalam membuat konten-konten hiburan menarik seperti ini kawan. Dan maaf jika ada sedikit tutorial omongan yang agak melenceng, barangkali saya kurang fokus ya, tapi saya akan memberikan terbaik dalam meracik umpan dan kail yang saya gunakan kawan. Seperti ini adalah tepung terigu biasa ya kawan ya, yang saya kasih air mineral ini, kemudian dikasih kara cair seperti ini kawan. Nah, tepungnya seperti ini, lenjana merah seperti biasa kawan ya, dan kailnya juga begitu kawan. Kail juga saya bikin sendiri, yang saya beri yang saya juluki kail rangkaian maut ya, seperti ini kawan ya, seperti ini. Terus kemudian ada pelampungnya. Nah, pelampung seperti ini kawan. Nah, ini pelampung biasa ya. Semoga ini masih mulai, baru saja mulai, semoga meskipun mancingnya sebentar dapat setrek bertubi-tubi kawan. Oke, kita lanjut memancingnya saja kawan. Lepas ya, terdek. Enaknya mancing di sini itu enggak perlu lama kawan. Meskipun hanya beberapa menit lekaan umpan dilempar gitu, sudah ikan sudah berkumpul, sudah makan. Ini anak tadi sudah setrek ya, sementara saya masih menjelang bayar saya ini kawan. Nah, dapat mujair kecil kawan, ini nanti dirilis saja karena masih kecil, biar nanti besar yang aku tak pancing ini kawan. Begitu dilempar gitu langsung dimakan. Memang ikan di sini saking banyaknya ya kawan ya, ini mujairnya juga sangat banyak ini, makanya begitu tuh seperti ini kawan. Loh, ini dapat keting kawan. Ini anak saya ini setrek mujair ini. Apa itu, belanak? Dapat belanak ya. Dapat apa ya, dapat belanak kawan, tapi kecil ini. SD syukur aja ya, ini masih meskipun ini kecil kawan. Soalnya ini kok sedikit besar kayaknya, ini pakai, soalnya pakai senar benang layangan ini kawan. Dilawan ini kawan. Dapat keting aja kayak gitu kawan. Wis pokoknya mantap kawan. Dapat apa just ini kawan. Dapat belanak dalam kubur kawan. Oke, memang kail rangkaian maut ini memang benar-benar jos pokoknya kawan. Dan umpannya, umpan yang saya umpan ramuan sederhana ini terbukti sekali kawan. Loh, yang dapat itu kail nomor 2 itu kawan. Jos pokoknya. Ini dapat lagi kawan. Dapat belanak. Mantap. Pun aku bolak-balik mancing di sini kawan, tapi spot ini benar-benar membuat aku ketagihan berulang-ulang kawan. Bayangkan saja, setiap kesini hampir selalu ngomset kawan, karena potensi ikan di sini sangat banyak. Rupanya ikan di sini juga sangat suka dengan umpan sederhana aku, dan dia kena batunya karena
dengan rangkaian kail mautku, dia akhirnya kena anjing terus. Nah, ini dapat lagi si pelana. Memang benar-benar umpan sederhanaku dan kail rangkaian mautku memang menang top jer, kawan. Just lanjut terus. Apalagi ini dapat apa lagi kail mautku, kawan. Just kawan, ya seperti ini, kawan. Meskipun berulang-ulang saya kesini, kawan, tapi tetap masih menggiurkan ini. Beginilah punya kawan rangkaian kail maut saya. beruntung ini. Just saya lempar lagi umpan saya ini. Tidak begitu lama itu umpan sudah dikedili, kawan. Tinggal kita menunggu momen yang bagus untuk menariknya, kawan. Ayo terus ditingkas. Nah, seperti itu, kawan. Kayaknya habis itu umpannya ini. Habis, kawan. Benar-benar rangkaian kail maut saya itu ikan tidak bisa berkutik sama sekali. Cus, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Aku harus berbahagia terus, kawan. Lempar setrek. Jerik katanya. Apa? Ya besi kian kepen. Pulang ya. Besi kian kan besi wekat mau. Jadi dapat petir rojo katanya. Petir rojo kawan. Hehehe. Tariannya, lawan terus dia. Ngomong apa petir rojo? Dapat petir rojo. Gede banget. Kail maut bikin mes tokcer. Bener-bener tokcer, kawan. Dengan umpan yang cukup sederhana, kombinasi yang sangat sepadan, kawan. Itu anak saya dapat apa itu? Jos pokoknya, kawan. Wis, lemparan terakhirku, kawan. Soalnya mancing di sini tuh kalau kita turuti sampai kapanpun itu. Kawan. Di sini dan potensi setrek itu sangat besar, kawan. Jadi ini terakhir umpan saya lempar. Dapat nggak dapat? Muncul, kawan. Dah muncul, kawan, ya. Terima kasih sudah menemani saya menonton video ini sampai akhir, kawan, ya. Dan ini masih di spot terbaik. Jika Anda ingin mengunjungi spot ini, ketik saja pelana terbaik Mahfud Elep Channel. Sudah ada di sini, kawan. Sudah saya pasang pin. Jadi kalau kalian ingin tanya-tanya di mana lokasinya, ya tonton saja video ini dengan mengetik pelana terbaik Mahfud Elep Channel. Insya Allah sudah sampai di sini. Tinggal klik di map Google, kawan, karena sudah saya pasang pin. Terima kasih. Oke, terima kasih, kawan. Selamat sukses, ya. Terima kasih.